Brazen Bull, atau Taurus Tembaga, adalah sebuah alat penyiksaan yang digunakan dalam masa Yunani kuno. Alat ini dikonstruksi dalam bentuk patung banteng yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Alat penyiksaan ini dipakai dengan cara menempatkan korban di dalam banteng dan kemudian membakarnya hidup-hidup. Brazen Bull diciptakan oleh seorang tukang logam bernama Perillos atas permintaan penguasa Yunani, Phalaris, pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tujuan dari alat ini adalah untuk menyiksa dan menghukum para tahanan atau mereka yang dianggap melanggar hukum. Saat korban dimasukkan ke dalam Brazen Bull, api dinyalakan di bawahnya, sehingga tembaga panas memanaskan dan membakar korban secara perlahan. Selama korban disiksa, bentuk banteng tersebut didesain agar suara jeritan korban diubah menjadi suara, mendengung, yang menyerupai suara banteng sedang mengaum.